enggak deh. Emangnya dia kemana? Tadi pan dia ke pasar. Terus pas diajak balik sama nyama babe, katanya baliknya belakangan aja sendirian, masih ada urusan katanya gitu. Kenapa lagi sih? Wajak-jak. Perasaan gua gak enak nih, Jak. Dia pasti temuan sama si Fadil tuh. Bisa jadi, Man. Babe kan kedemen tuh sama tuh bocah tuh, ya kan? Jangan-jangan diem-diem tuh dia ketemuan, Man. Ini gak bener nih. Gua kagak terima. Jak, ayo Jak, kita tungguin dia, Jak. Begitu dia sampai nganterin Nisa, aja langsung. Beri, Man. Bocah ini tadi. Bener-bener deh bocah. Mana dia, Bang? Gak usah banyak-banya. Kalau mau ikut, diem aja. Diem, udah, udah. Mami tuh. Fadil, anak Puri. Begitu kita ngegap dia nganterin Nisa nih. Wah, gua gapuk dia nggak pakai ampun. Lihat aja ntar. Emang mesti siapa yang nganterin Nisa, Bang? Kalau orang lain gimana? Ya bodo amat. Siapapun yang berani nih deketin Nisa, kelar sama gua. Kagak ada boleh yang deketin Nisa selain gua. Bos, bos, bos. Tuh Nisa, bos. Nah, iya, Bang. Si Nisa, Bang. Pepes juga kan cowok, Bang. Iya, berisik lu. Jak, jak, jak. Kabur dia, Bang. Bilangnya siapa aja yang nganterin si Nisa bakal diginiin. Buktinya kabur ya. Iya. Eh, emang dia berani apa tuh lawan tuh tukang pepes? Yang ada nanti dia dihajar malah babak pelur lagi. Bisa selenan. Apa yang ketawa lu? Lu berdua pada ngomongin apaan sih? Gua kagak ngerti. Alah, kayak puasa lu. Ayo, buruan, ya, Bu.